Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Irfanto Zaki dari kelas TPIG semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial bagaimana cara membuat kuis pada web atau aplikasi Quizizz. Yang pertama, pastikan kita mempunyai akun. Jika belum mempunyai akun, kita bisa mendaftar menggunakan email. Di sini saya sudah mendaftar akun saya dengan email saya. Kemudian, untuk membuat kuis, kita pergi ke menu Create. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu kuis dan lesson. Kita akan membuat kuis. Kuis name, silakan memberi nama pada kuis kita. Di sini saya akan memberi nama kuisnya adalah Dart. Kemudian yang kedua, choose relevant subject. Di sini karena jurusannya adalah bahasa Inggris, maka saya akan memilih English. Dan klik next. Kemudian kita akan melihat pilihan-pilihan atau jenis-jenis dari kuis tersebut. Ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, open-ended, dan slide. Di sini saya akan menggunakan multiple choice untuk kuis saya. Nah, kemudian kita tinggal menulis pertanyaan dan pilihan-pilihan atau choices yang ada pada pertanyaan kita. Untuk question number one, saya akan menulis pertanyaan dari kuis saya. Ketika kita sudah menulis pertanyaan, nah, ini adalah review atau tampilan dari pertanyaan kita, dan di bawahnya adalah pilihan dari jawaban dari pertanyaan tersebut. Pilihan jawaban yang pertama adalah kita juga bisa menambahkan gambar atau simbol. Di sini saya akan menambahkan gambar dari pertanyaan saya. Kita pilih media dan image drop. Kita tinggal cari di mana kita menyimpan gambar. Uploading image. Nah, sudah. Ini adalah tampilan dari kuis atau pertanyaan yang kita berikan. My father is a bla bla bla. Pilihan jawabannya. Untuk memilih jawaban yang benar, kita tinggal centang pada sisi kiri dari pilihan jawaban kita. Kita juga bisa menambahkan explanation jika itu dibutuhkan. Kemudian kita beri waktu untuk menjawab soal atau kuis ini. Saya akan memberi 30 detik. Jika sudah semuanya, kita klik save.
menambahkan pertanyaan, kita tinggal klik new question. Question number 2. Seperti tadi, bisa diulang. Kita sebelum menulis pertanyaan, kita juga bisa terlebih dahulu menambahkan media. Misalnya ini kita jadikan pertanyaan nomor 2. Ini gambarnya, kita tulis pertanyaannya. Ini kemudian kita pilih option jawaban. Setelah kita menulis opsi jawaban, kita tinggal menentukan jawaban yang benar. Itu sudah, kita klik save. Opsi nomor 2. Kita add lagi new question. Kita tambahkan dulu gambarnya. Number jawabannya benar. Save. Lihat lagi. Number 4. Bisa memberi memilih jawabannya benar. Ini
nicht. Kita pilih jawaban mana yang benar. Setelah semua pertanyaan kita buat, ini saya akan menjelaskan yang berwarna merah dan hijau. Yang berwarna merah adalah jawaban yang salah, dan yang berwarna hijau adalah jawaban yang benar. Setelah semua kuis kita buat, kita bisa menyimpannya dengan cara bentar, kita klik down yang ada pada atau sebelah kanan atas dari kuis kita. Kita klik down. Kita juga bisa menambahkan gambar atau background dari kuis or paste image link. Kita pilih bahasa Inggris, saya get. Ini untuk kelas berapa, saya pilih untuk kelas 3 SD. Nomor 4, siapa who can see this quiz, siapa yang bisa melihat quiz ini. Kita pilih public atau visible to everyone. Ya sudah, kita klik save. Nah, sudah. Quiz sudah berhasil kita buat. Ini juga bisa melihat quiz quality score. Di sini saya cuma memberikan contoh membuat quiz sebanyak 5 quiz agar videonya tidak terlalu panjang. Tetapi nanti saya akan menambahkan quiz-quiz ini. Itulah tutorial atau bagaimana cara membuat kuis atau pertanyaan pada aplikasi atau web Quizizz. Semoga membantu. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.